Tempat beli soto dan rawon terenak se-Malang Raya. Tapi menunya nggak cuma soto sama rawon kok, guys. Ketinggalan yang wajib banget kalian nyobain kalau datang ke soto dan rawon Kiroman, guys, yaitu sate Komo. 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 Busar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bayi. Guys, sekarang Bayi lagi di Soto dan Rawon Kiroman yang udah legendaris banget. Siapa sih yang nggak tahu tempat ini, apalagi orang Malang. Terus buat kalian yang belum tahu nih, Bayi kasih tahu tempat beli soto dan rawon terenak se-Malang Raya. Tapi menunya nggak cuma soto sama rawon kok, guys. Ada banyak menu. Habis ini aku tunjukin ke kalian. Jangan di skip ya. Jadi guys, soto dan rawon Kiroman Umi Jazila itu udah pindah ya, bukan di tempat yang lama. Jadi sudah pindah ke Jalan Nusa Kambangan nomor 21A Ruko yang pojok sebelahnya HK Dentist pas ya guys, yang arah menuju RKZ Panti Waluyo ya guys. Jangan salah, oke? Oke guys, langsung aja mari kita nakam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi ini yang pertama Bayi mau nyobain rawonnya guys. Enak banget guys rawonnya. Ini rawon terenak yang pernah Bayi makan. Beneran ini enak. Dagingnya empuk. Bumbunya meresap, merasuk sampai ke lidahnya Bayi guys. Oke, ini yang kedua gulai daging guys. Kita cobain yuk. Baru nyampe ujung lidahnya Bayi aja rasanya tuh udah enak banget guys. Aduh, aroma rempah-rempahnya enak banget guys. Dagingnya empuk, enak. Bayi suka. Bayi emang suka gulai ya guys. Yang ini soto daging guys. Soto daging yang berbeda dari tempat lainnya. Tambahnya banyak banget guys. Terus rasanya enak banget. Ini baru pertama kali Mbak I makan soto yang kayak gini, jujur ya guys ya. Ini enak banget. Aduh, sumpah ini enak banget guys. Kalian wajib banget nyobain. Nah, buat kalian yang kesini tidak mau makan daging-daging di sini, ada sayur ya guys, ada sayur sop. Ini sayur sopnya, aduh rasa masakan rumahan banget, enak banget. Sedep. Nah guys, jangan khawatir, di sini juga ada sayur sopnya guys. Jadi tenang aja, kalian tetap bisa makan sayur di sini guys. Sayur sopnya enak banget. Aduh, cocok banget deh buat kalian yang pecinta daging, pecinta sop, pecinta sayur, pecinta segalanya. Kalian buruan datang ke sini buat nyobain guys, enak banget. Semua menunya tuh enak-enak. Eits, jangan di skip. Masih ada yang Mbak I mau ngasih tahu abis ini. Jangan di skip ya. Nah guys, ini nih menu yang gak boleh ketinggalan, yang wajib banget kalian nyobain kalau datang ke soto dan rawon Kiroman guys, yaitu sate Komo. 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 Dagingnya empuk, porsinya besar guys. Sekali makan, hap, mulut kalian langsung full. Dan rasanya enak banget, bumbunya meresap sampai ke tusuk-tusuknya guys. Enak. Dari tadi Mbak I nyobain lauknya aja guys, sekarang Mbak I mau makan nasinya. Nah, di sini ada nasi campur guys. Tuh isiannya kalian bisa lihat di sini ya.
gitu. Aduh, dan rasanya udahlah, gak diragukan lagi, ini enak banget guys. Makanya biar tahu rasanya, kalian buruan datang ke sini buat nyobain guys. Dijamin kalian gak bakalan nyesel. Sumpah di sini menunya enak-enak banget guys. Banyak lagi pilihannya, berasa kayak all you can eat ya. Tapi bayarnya di belakang. Oh ya guys, untuk nasi soto, nasi daging dan sebagainya itu harganya mulai sekitaran 20-25an ya guys. Terus untuk tambahan-tambahan kayak tempenya itu mulai dari harga 5.000. Jadi, tunggu apa lagi guys? Buruan datang ke sini nyobain sendiri. Selamat mencoba. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih guys, kalian udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian tahu notifikasi terbaru dari Mbak Eyi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.